kuat. Dia buat gencatan senjata. Pasal bos sana sakit. Dia menyusup pergi sebagai seorang doktor, tabib. Dia pergi mengubat. Pergi mengubat musuh dia tu. Baik orang tu. Orang kata, siapa ni? Ada orang kenal cincin dia. Tuan ni bukan Salahuddin Al-Ayubi ke? Ya, dia kata. Kenapa orang ubatkan tuan? Kan kita perang. Iyalah, dia kata, dia kita perang. Elok sama-sama sihat. Bagus sedap perang. Itu, nampak? Itu adab dia. Itu dalam perang dalam Islam kan undang-undang ada. Tidak boleh membunuh kanak-kanak. Orang-orang tua, orang sedang beribadat. Walaupun dalam dia punya tempat ibadat pun tak boleh masuk. Tidak boleh bunuh binatang-binatang mereka itu. Tidak boleh menebang pokok-pokok mereka itu. Nampak? Makna Islam ada undang-undang perang. Tidak suka-suka. Tidak boleh mengkelau-kelau orang. Tak boleh. Potong hidung dia tak boleh. Angkat cakap banyak macam ni. Cakap telinga satu. Cakap cucu dengan api. Tak boleh. Orang serenda dah. Tak boleh. Jadi maknanya tengah-tengah perang pun Islam ada undang-undang dia. Itu orang tak nak pakai Islam. Orang tak nak pakai. Dia tak pandang Islam. Dia pandang semayang tu je. Mayang tu. Dengan zakat. Bayar zakat. Nama berkat. Semayang tak suruh. Zakat suruh. Ha, begitulah. Ha, tuan-tuan. Jadi maknanya kita nak ada rahmat tu. Ha, itu sebabnya kita ada rahmat. Nyamuk itu gigit ni kita. Ah, ha, bunuh sudah. Jangan tangkap dia. Tangkap dia, cabut lalat sampai situ. Pening nyamuk tu. Macam kita buat korban. Banyak orang tak faham juga macam jet sosial. Korban 10 ekor, baguslah. Tapi menyembelih jangan depan binatang tu. Sini 5 ekor, bawa seekor sini. Sembelih. Habis selesai, bawa seekor lagi. Nak depan binatang sembelih. Mana boleh. Lembu tengok, mampu aku dengar dia kata. Ha, tu. Itulah rahmat tu. Kesian. Ha, tu nundang. Kita nak menyembelih ayam, dulu lah kan tidak lah kot. Dulu. Menyembelih ayam, diburunya ayam sekampung. Dan bukan orang tua tu lari. Dah habis tangkap. Lemah ayam tu. Sembelih kau tu. Kau ia pun biar penat. Habis dulu. Tengah penat kau tu. Bagi minum teh dulu. Baru sembelih. Saya tengok di Mekah. Di Mina. Arab punya kerja lah. Mungkin Arab hitam. Ditarik kambing setengah kilometer. Tarik dari belakang. Bukan ke depan. Mundur kawan tu. Tarik betul puak tu. Satu saya tengok di Melih. Tengok dah lama. Tak mati kambing. Pada Arab macam gitu. Itu perasaan tak ada. Ruh dia tak ada. Itulah. Dan tadi rahmat ini, nikmat itu bukan harta. Kerana selalunya ada nikmat, maka ramai orang yang lalai. Maknanya bukan semesti nikmat tu nikmat. Bukan semesti nikmat tu nikmat. Nikmat tu kadang-kadang menjadi bala dia. Itu panggil nikmatul istidraj. Nikmat pun ada tiga. Nikmatul jazak, nikmat kerana balasan Allah Ta'ala. Yang kedua nikmatul balak, nikmat kerana cubaan. Beri kita senang-senang, cubaan. Payah, bangun pagi dah payah. Kan? Surau dah tak tambah. Dulu waktu duit tak ada, tak surau rajin. Macam ramah, tambah duit sikit je. Dah tak surau dah dia. Dulu tak dapat datuk, sekarang dapat datuk. Cakap pun dah lain. Bukan? Dulu apa khabar pakcik? Sihat. Makan belum surau sejak sampailah tak lama dapat datuk. Apa khabar datuk? Saya rasa nak jawab membayar tu. Jangan main-main dapat datuk ni rasa hebat. Ustaz pun dah tak jawab lah. Assalamualaikum ustaz. Mana ustaz ni rupun dia ustaz. Tu nikmat tu balak lah tu nikmat cubaan. Baru nikmatul istidraj. Nikmat yang bukan menambah bahagia, menambah celaka lagi tu nikmat. Maksud ikan lah. Ikan itu kita pancing dia, bukan? Ikan pun suka. Ini sudah bagus, ada makan peri ni. Rupanya orang nak tentak naik ke atas. Begitu. Itu nikmat istidraj. Itu mana nikmat al-istidraj. Maksud ikan dipancing itulah. Begitulah tuan-tuan, kalau nak sambung banyak ni, baru satu muka ni. Ya? Sambung tahun depan, ya? InsyaAllah. Wallahu a'lam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'al hudana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an al-azim wahdina bil ayati dzikril hakim taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu 'ala muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.